Hybrid English versi 2.6 guys. Kita langsung aja ekstrak ya guys ya, karena dia itu masih berupa zip. Kita langsung klik kanan terus extract here, dan kita tunggu, dan nanti dia bakal muncul. Oke, malah zip lagi dong. Oh, ini sekarang WinRAR guys. Kita langsung extract lagi ya guys ya, belum muncul foldernya guys. Kita extract lagi sampai dia muncul folder. Jadi kita harus extract dua kali ya, awalnya zip terus RAR terus baru nanti folder guys. Kita masuk ke foldernya ini, lalu di sini kita langsung mainkan aja ya guys yang ini. Nah yang ini nih kita langsung pencet dua kali PVZ Hybrid English. Oke, PopCap langsung muncul ya. Ini dia guys, Plant versus Zombie. Oke, dia muncul kayak begini rulesnya. Kita agree aja guys. Setelah itu kita klik to start. Oke, seperti biasa ini masih awal, kita kasih nama apa ya? Mungkin aku bakal kasih nama hybrid kayak begini. Lalu oke. Dia masih loading. Oke, ini dia guys. Untuk bedanya fusion dengan hybrid apa? Hybrid ini setahu aku bisa kayak kombinasi juga guys, gabungan juga ya hybrid ini. Jadi di sini ada hero apa nih? Oh, ini dah guys, wih keren ya. Ternyata di sini ada upgrade-upgrade-nya juga, guys. Wih, mantap nih, guys. Coba kita lihat lagi di sini apa nih. Oke, next pick. Next confirm. Oke, confirm. Dapat 500 diamond, guys. What? Oke, di sini ada more way to play apa nih? Oh, di sini juga ada banyak lagi, guys. Oh, ini coming soon nih, guys. Masih belum tahu kapan ya. Di sini ternyata aku kira ada 3 guys, adventure, challenge, survival. Tapi kalau kita pencet ini ada puzzle, minigame, dan hero guys. Oke, banyak juga ya pilihannya. Terus backpack apa nih? Oh, ini guys koin-koinnya guys. Oh, ini guys fungsinya guys. Kita bisa upgrade-upgrade di sini ya. Coba kita option atau buku dulu deh. View. Oke, baru ada segini ya guys ya. Oh, ini langsung gitu guys. Yang di fusion itu kan kita harus gabung, tapi ini udah otomatis guys. Jadi kita gak perlu yang nama itu menggabungkan lagi guys, dia udah otomatis dijadikan satu ya. Oke, namanya juga hybrid. Terus kita mungkin di zombie adakah? Oh, zombie juga hybrid cuy. Kayaknya hybrid juga tuh. Coba kita lihat lagi tadi di sini. Tuh ada kentang yang palanya muter-muter lagi guys. Coba ke option. Oke, seperti ini ada full screennya juga. Kita back to menu, terus kita langsung adventure aja kali, level 1. Ini dia guys, PVZ Hybrid. Ini pertama kalinya aku mainkan PVZ Hybrid. Oke, gak bisa di full screen secara manual, tadi di setting tuh harus kita pilih. Kita main aja ini yang dikasih, terus let's rock. Wih, bentar. Ini tadi ada, bentar. Kita review sedikit, restart. Di sini tadi ada menu ya, di sebelah sini. Oh, ini dia guys, silver, gold. Oh, ada tiernya gitu guys. Ada tiernya gitu ya, mantap sih. Oke, kita kasih ini. Kita ulangi lagi, ini zombie masih biasa-biasa banget. Oke, kita langsung. Wah, ini sih mantap guys. Kita kasih, wih, matahari juga banyak ya. Dikasih di awal 500-an lah tadi ya, setauku. Wah, ini mataharinya gede-gede juga guys. Iya, mataharinya gede, hasilnya bahkan lebih banyak ya. Oke, mana ini zombinya gak muncul guys. Itu dia, kita bakal kasih ini di sini. Wih, langsung ramean gini guys. Kok bisa ramean gini ya, kita kasih di sini. Oke, ini apa sih, ntarlah kita kasih ya. Ini kita jangan yang ini mungkin ini kita kasih di sini kali ya, depan. Oh, ini yang kucing itu guys sih, yang kucing itu guys bisa di daratan guys. Keren banget ya yang hybrid ini guys. Kita kasih kentang api kali ya, kentang api tuh mampus tuh, kentang api tuh ya. Oke, oh ini guys, coba ya kita kasih depan sini. Oke, kayak gak gitu ya, kagak sinkron guys kotakannya. Dia malah agak ke atas gitu guys. Coba apa yang terjadi? Dimakan gak? Oh, kok gak dimakan guys? Gak dimakan tuh. Tidak seseru ini ya, sama kayak yang fusion guys. Tapi ini kita gak perlu gabung-gabungan lagi guys, udah gampang banget lah. Oh, jadi besar. Oh, ternyata dia bisa jadi besar juga guys. Tuh ukurannya besar, dan matahari yang dihasilkan juga besar guys. Wow, gokil ya. Ini kita kasih ini juga. Koinnya jangan lupa diambil karena berguna banget untuk kita upgrade-upgrade pastinya guys.
Ini hybrid ini mekaniknya lebih apa ya, lebih spesifik lagi ya untuk upgrade-nya, guys. Ayo kasih lagi tuh matahariku tiba-tiba udah seribuan aja, guys. Oke, final-final nih, guys. Final-final kita bakal langsung kasih dia cherry matahari, guys. Ini kita kasih di tengah biar langsung dia meledak ya, guys ya. Kita langsung ini nggak bisa langsung di sini, nggak bisa, guys. Zombinya lambat banget jalannya ya. Wah, belum apa-apa dah mati nih, guys. Ah, kita di sini aja, guys. Oke, koin banyak banget, guys. Panen koin kita, guys. 27 koin ya. Ini kita dapat apa, guys? Ini yang pemakan itu ya. Pemakan yang warna ungu, guys, tapi digabung dengan fusion apa nih? Bawang kah? Kayaknya bawang deh. Jadi kurang lebih seperti itu ya gameplay untuk PvC Hybrid yang versi PC ataupun laptopnya, guys. Sekarang kita berpindah untuk versi Android ya, guys ya. Oke, guys, untuk yang di Android kita tinggal masuk ke browser terus kita cari Espacio APK ya, guys. Ya kan ketik aja di Google seperti itu atau enggak nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi. Di sini kita tinggal masuk aja Espacio APK-nya. Lalu di sini kita tinggal masuk ke menu pencariannya, kita ketik aja PVZ terus enter. Dan di sini kita tinggal cari aja, di sini banyak banget PVZ yang bisa kalian download. Yang pastinya kita bakal fokus ke PVZ Hybrid yang ini ya. Jadi ini dia, guys, mungkin nanti link yang ini aku bakal kasih di deskripsi biar lebih cepat kalian downloadnya. Nanti kita tinggal pilih yang warna hijau ya ini. Terus kita tunggu dan di sini kita pilih yang ini. Dan di sini kita tunggu sampai ini harusnya ada cooldown ya sebentar, guys. Nah, ini dia cooldownnya, kita tunggu ya, guys ya. Setelah cooldownnya selesai kita pencet lagi ini. Dan dia bakal otomatis ke media fire lalu kita tinggal download aja. Ini bedanya dengan yang di PC ataupun di Android ya, guys ya. Ini ukurannya beda jauh, guys. Yang di PC tadi ukurannya ratusan MB ya. Jadi yang ini yang di Android 70 MB, guys. Nggak nyampe 100 ya, kita langsung download. Jadi terlihatlah perbedaannya. Yang hybrid di Android ini belum sepenuhnya lengkap di PC ya, guys ya, seperti yang di PC. Jadi buat kalian yang ingin mencoba aja hybrid di Android, silahkan download yang ini. Oke, setelah berhasil kita download tadi, jadi downloadnya emang agak lama ya, guys ya. Gak tahu kenapa, apakah tergantung sinyal kita atau gimana, karena itu beneran downloadnya tuh tadi lama banget, guys. Oke, setelah kita berhasil download, kita langsung aja pasang. Di sini kita langsung install karena ini adalah sebuah apa ya, dibuat oleh fan juga, jadi bukan hybrid yang aslinya. Mungkin ini bakal lebih beda dengan versi PC-nya, guys, karena dari ukuran juga tadi udah beda banget. Kita langsung update karena di sini aku udah install, jadi tulisnya update, guys. Jadi ini dia, guys, aku gak terlalu nyaranin pakai yang versi Android ya, guys ya, karena bisa dilihat seperti ini, guys. Jadi dikasih peringatan kayak begini, aplikasi ini dibangun untuk versi lama Android dan tidak menyertakan perlindungan privasi terbaru, guys. Jadi ini beneran PVZ Hybrid yang dibilang versi lama. Jadi kita untuk installnya aja, buat kalian yang penasaran, kita pilih tetap install ya, guys ya. Oke, dia perlu keamanan lagi. Kita bakal tunggu dan dia masih memeriksa lagi, guys. Dia masih memindai keamanannya ya, guys ya. Kita tunggu aja, karena ini beneran versinya masih bisa dibilang versi beta mungkin ya. Oke, dan ini udah selesai. Ini dia PVZ-nya, langsung aja kita mainkan. Dan kita tunggu, oke. Dan ini juga masih bahasa Cina ya, guys ya, bukan bahasa Inggris. Di sini kita kasih nama juga sama, mungkin hybrid. Terus kita oke. Dan udah berhasil. Di sini oke. Ini beda dengan yang PC tadi. Di sini kan ada kayak permainan lagi, terus di sini ada pilihan mini game-nya lagi. Dan ini cuma ada 3, guys. Kita coba main aja. Tuh. Oke, kurang lebih mirip kayak yang di PC, tapi bedanya mungkin kurang. Nah, di sini, guys. Yang di PC tadi ada 5 ya, kalau nggak salah tanaman dikasih, tapi yang di Android cuma 3 aja, guys. Yang masih kurang lah untuk yang versi Android ini. Tapi ini udah bagus banget buat kalian yang ingin mencoba PVZ Hybrid ini, guys. Dan di sini aku juga menemukan perbedaan matahari yang dikasih, yaitu gitu ya, guys ya. Apa namanya itu 100, guys. Yang tadi itu yang di PC itu 500 ya. Dan di sini kita harus kita harus seret ya, guys ya. Untuk naruh kita harus seret seperti ini, guys. Jadi nggak di tap terus taruh, nggak gitu ya, guys ya. Beda banget gameplaynya, guys.
Dan itu dia guys tutorial kali ini, yaitu gimana cara download PVZ Hybrid di PC ataupun di Android ya guys ya. Buat semua linknya aku bakal kasih di deskripsi. Dan ya guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segitu saja. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.